teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Kakak Una masih puasa? Masih. Amanda masih puasa? Masih. Masih hebat-hebat nih Alun sama Amanda ya. Walaupun Amanda puasanya setengah hari, guys. Namanya juga belajar ya, Kak ya. Kuat emang gendong kakaknya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan lagi-lagi berkarya, kita akan lagi-lagi membuat sesuatu mahakarya yang sangat luar biasa. Jadi di video sebelumnya kita udah bikin ini ya, Kak. Rumah boba, teman-teman. Kardus, Alfamart kardus, warung kardus juga kita udah pernah. Terus juga kita sudah pernah bikin mobil kardus, Kak. Yang dulu ya, Kak ya? Di rumah dulu yang kita pakai buat sepeda. Ada sepedanya di dalam mobil kardusnya, guys. Jadi bisa dinaikin gitu ya, Kak ya? Iya. Dan kali ini kita akan lagi-lagi bikin mobil kardus tapi yang lebih besar. Besarnya segini. Jangan, nah ini kecil. Ini segini. Segini? Iya. Oke, guys. Tapi sebelum itu kita harus desain dulu kerangkanya, guys. Sini-sini, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita akan bikin mobil kardus ya, guys ya. Mobil kardus. Jadi kurang lebih desainnya seperti ini, teman-teman. Set 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 set. Segini. Segini. Ini roda, ini roda. Nah, ini. Nah, gitu. Ini bentuknya apa, Manda? Mobil. Mobil. Sini, sini. Mirip kayak tukang ngirim barang gitu sih, tapi mobilnya. Mobil box. Iya. Bukan, ini belum dikasih jendela tahu. Nah, ini. Nah, gini guys. Jadi nanti Papi di sini, Kakak Una di sini sama Manda. Mami? Mami di sini sama Papi dong di samping. Oke. Oke. Nah, terus kemudian nanti bentuk dari belakangnya kita akan bikin seperti ini, teman-teman. Set. Terus nanti belakangnya kita akan kasih roda. Roda. Roda apa itu namanya? Roda. Roda apa itu namanya? Roda ban serep. Iya. Ban serep. Jadi kalau misalnya bannya nanti kempes, kita bisa ambil. Ganti, guys. Iya, gitu. Yang kempes kita taruh belakang. Iya. Terus bahan-bahannya yang diperlukan sudah disiapkan di sini, guys. Yang pertama lem tembak. Lem tembak. Terus ini apa? Cutter. Cutter. Jadi hati-hati, guys, kalau bermain cutter harus ditemani oleh orang yang lebih dewasa. Kemudian ada apa ini? Lakban. Terus juga ada ini. Apa ini? Lem tembak. Lem tembak. Terus kemudian ada pensil, juga ada penggaris, dan yang lebih luar biasa lagi ada piring. Piring buat apa? Piringnya nanti buat kita makan kalau kita lapar. Iya juga. Enggak boleh lah puasa. Ya ampun, lupa, guys. Enggak ya, ini bukan untuk makan tapi ini untuk nyetak. Kita akan bikin ininya, setirnya. Oh, setirnya. Setir, setir mobil itu kan bulat, guys. Makanya kita pakein piring. Jadi biar gampang gini ya, Manda ya? Iya. Iya, oke. Terus juga yang lebih luar biasa lagi di sini kita sudah ada kardus karena ini adalah bahan utamanya, guys. Nih, kardus. Karena masih banyak lagi, ini kayaknya kurang nih, masih ada lagi, Ki, kardus, Ki. Oh, masih banyak, guys. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung bikin mobil kardus. Udah gini doang, ini udah jadi, guys. Gak ada atapnya. Kan mobil-mobil mewah, gak ada atapnya memang. Kayak misalnya Mini Cooper itu atapnya bisa dibuka, guys. Jadi kalau mobil kayak gini, gak apa-apa dah kita panas-panasan. Gimana? Tapi harus ada atapnya kalau kehujanan, ntar gimana? Oh iya, guys, kita akan bikin atapnya nanti ya, guys ya. Jadi kurang lebih ukurannya segini ya. Gini. Jadi supaya nanti kita berempat semuanya bisa masuk, guys. Iya. Ya, Kak Una? Iya, betul. Oke, terus kemudian nanti kita akan bikin untuk spionnya. Spionnya udah kita desain, guys. Ini deh ya, spion. Nanti kita akan tempel di sini sama di sebelah sini. Jadi kanan kiri gitu, guys. Lanjut ya, karena kita harus bikinnya ada beberapa part yang harus dibikin, guys. Kayak misalnya bannya, terus juga setirnya belum, terus juga atapnya belum ya, Kak Una ya. Ya, Manda, semangat. Siap.
semangat. Semangat, let's go, kita lanjutin lagi. Mobil kita sudah jadi guys. Nih gimana, bagus kan? Iya nih, Amanda gambar apa sih Amanda nih? Amanda jadi kernetnya. Emang dikira mobil kita angkot apa? Oke, sekarang kita keluar dulu yuk. Kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Sekarang kita akan mereview mobil kardus kita guys. Nah, kita akan mereview dulu ya. Kita putar dulu. Nah, kalau tampak depan, ini terlihat seperti mobil pada umumnya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari samping sini guys, lihat dari samping. Samping ada roda. Rodanya ngatung teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya kalau rodanya nggak ngatung gitu, takutnya dia reot nanti guys. Namanya juga kardus kan. Terus juga di sini kita punya spion. Spion. Jadi kita bisa lihat ke belakang. Kita lihat kanan kiri kalau mau ngegas itu, jadi oh aman di belakang, aman. Gitu. Terus di sini ada stirnya teman-teman. Nih. Ada stir. Nanti papinya teriak. Ya oke. Sekarang kita mau langsung aja cobain teman-teman. Oh ya. Dan juga di bagian belakang ini kita ada ini guys. Roda. Jadi roda cadangan. Roda cadangan. Kita langsung masuk aja teman-teman. Oh iya Pi. Kalau di mobil kan ada kaca. Kalau ini langsung nembus aja. Iya langsung nembus. Jadi supaya ini ada angin sepoi-sepoi gitu teman-teman. Dan cara mengendarai mobilnya ini bukan dipegang ininya kak. Pegang apa? Tapi dipegang bawahnya. Ya ini karena di bagian bawahnya ini ada batangnya guys. Nih ada batangnya, jadi kita angkat. Terus bisa jalan deh. Ding 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 ding. Putar. Berputar. Nging. Stop. Wah, gimana teman-teman? Kita keluar dulu yuk. Kita keluar dulu. Aduh. Mudah-mudahan ini muat guys, diberempatin guys. Kalau gitu sekarang aku akan kasih lihat ke kalian, ini adalah mobil kardus kita. Boleh jalan-jalan, tapi enaknya kita jalan-jalan kemana ya guys ya? Kita ke pom bensin pakai mobil ini, atau ke drive-thru pakai mobil ini Kakak Una? Atau kita jalan-jalan di jalan raya pakai mobil ini? Gimana? Kamu oke-oke aja. Nanti kita ditilang polisi dong. Ayo Manda, biarkan Amanda yang nyetir guys. Mau kemana aja, let's go, berangkat Bu. Diangkat Bu. Nah, angkat Bu. Nah, gini ngek. Ini seru banget guys. Nanti di next video kita mungkin akan chat dulu ya Kakak Una ya. Ya, chat warna. Kira-kira mau dicat warna apa? Biru bagus tuh, Pi. Warna biru Manda? Iya. Wah, bagus guys. Karena boba kita chat warna pink. Terus juga Alfamart kita chat warna merah sama kuning. Terus mobil kita chat warna biru. Biru, dan nanti kita akan bawa ke drive thru. Kalau kalian setuju tulis komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ayo kita berangkat lagi. Yeay.